Juwairia Zulkifli yang kembali ke kampung halamannya di Hulu Kelang sebagai calon Pakatan Harapan mahu meneruskan rentak kekalahan bekas Menteri Besar Azmin Ali yang bertanding menerusi tiket Perikatan Nasional. Juwairia, 38 tahun, mengakui cabaran itu bukan mudah namun tidak sesekali gentar berdepan calon heavyweight dari PN itu. Malah Timbalan Ketua Wanita PKR itu bersedia menambah derita kekalahan Azmin pada PRU15 apabila tewas kepada Menteri Besar Amiruddin Syari di Parlimen Gombak dengan majoriti 12,729 undi. Dia bukan soal individu, sosok individu, tetapi perbuatan yang telah his action terhadap pengkhianatan terhadap perjuangan keadilan, perjuangan rakyat itu telah dikhianati. And we have to give a strong message, a strong signal that rakyat Hulu Kelang, rakyat Malaysia tidak boleh terima pemimpin sebegini. Tak boleh terima this kind of act. And we cannot allow this kind of act untuk berada dalam pemerintahan, dalam kepimpinan negara. Ini akan rosak kalau terus dibiarkan. Kita sudah berjaya pada pilihan raya umum yang lalu, kita dah berjaya menolak beliau. Rakyat Gombak telah berjaya memberikan signal menolak politik kotor, menolak pengkhianatan dalam perjuangan, dan kita harus buktikan sekali lagi dalam pilihan raya negeri menolak sekiranya beliau bertanding. Mengakui terkejut dengan pertukaran yang diberitahu kepadanya 24 jam sebelum pengumuman calon PKR-PH di Selangor, Juwairia tidak melihatnya sebagai beban. Saya ambil ini sebagai satu cabaran dan saya bersedia untuk berhadapan dengan tokoh ini. Saya percaya sokongan, kekuatan dan kuasa rakyat itu lebih besar berbanding dengan sosok individu. Kita perlu ada kepercayaan itu kerana akhirnya yang membuat keputusan adalah rakyat. Ketika ditanya mengenai harapannya untuk Dun Hulu Kelang, ini jawapan beliau. Dan saya percaya dengan kekuatan Pakatan Harapan yang ada pada hari ini. Kita juga memerintah kerajaan di peringkat persekutuan dan Pakatan Harapan telah berada di Dun Hulu Kelang ini sejak 3 penggal yang lalu. Sejak mantan ADUN YB Sa'ari Sungit, 3 penggal beliau di sini dan dapat menjaga dengan baik insyaAllah. Dan saya mudah-mudahan saya dapat buat yang lebih baik daripada ADUN sebelum ini, mudah-mudahan. Ya, apatah lagi ini memang tempat saya, kawasan saya, keluarga saya berada di sini. Jadi sudah pastilah saya harus perjuangkan yang terbaik untuk keluarga, untuk penduduk di tempat saya sendiri.